sekarang bergerak nih ke rumah Ketua RT Pasren. Ini adalah rumah Ketua RT Pasren yang pada malam saat itu menjadi titik nginap 5 terpidana maksud kami bersama anaknya Kasti. Di rumah inilah. Nah, ini penjelasan dari tim kuasa hukum. Ya, ini kita sudah di depan rumah Pak Kasti. Kita di depan rumah Abdul Pak Erwin. Pak Erwin, biar kameranya masuk. Oke, makasih Pak Erwin. Bisa dilihat rumah Pak Abdul Pasren. Masih ada cakapan ya, Gin? Antara. Jadi yang mulia, ini rumah mereka tidur ini pintunya dalam keadaan terbuka terus. Dari sinilah pada saat itu motor melihat mereka sedang tidur di dalam. Ya. Ya. Oke. Kita ke tanah lapang. Ya, ini kita tunjukin rumahnya yang tukang sayur. Yang jual ke sayur, yang jual ke pasar itu bapak atau ibu? Yang kalau malam lepas ibu. Waktu itu ibu enggak, yang bantuin ibu siapa? Kanan si Adi. Bantuin ngangkat. Itu enggak. Tanggal berapa atau harinya? Biasanya jam berapa? Jam 11. Sebelasan itu bapak sayur ya. Kalau rumah ibu ini kalau malam ramai atau sepi? Kalau malam. Ya. Ramai keluarga kan? Kalau di atas jam 10 itu kedengar nggak misalnya di sebelah cekikian atau begal? Iya. Bercanda-bercanda dengar nggak? Iya. Dengar. Memang berisik ya? Mereka malam itu ada berisik nggak di sebelah? Ada. Hah? Ada. Ada berisik. Mereka kumpul-kumpulan itu loh. Iya. Terganggu nggak ibu? Ya enggak, seorang mau berangkat. Kan? Ya. Baik saudara, sidang PK kasus Vina yang digelar di lokasi kejadian akan terus berlangsung. Dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan sidang PK kasus Vina yang digelar di lokasi kejadian, saksikan terus di program-program Kompas TV. Breaking News Kompas TV kami akhiri. Pak Pasren sambil... ada di sini tempatnya? Enggak ada di rumah sebelahnya. Ya, ada sebelahnya gitu ya. Enggak tanggal berapa itu? Yang banyak-banyak orang.
orang kok dagang aja, Pak. Jualan aja. Ya, Pak. Ya. Tapi memang sering lihat di situ ya, iya. Mereka. Ya. Sering mereka kumpul, Bu, ya? Enggak, enggak sih, Haji. Terus, itu, dari... Jaya, Prianto. Mungkin dari permohon yang mulia. Itu ya, Pak. Kalau dikangkut pada bandel, kalau saya mau ngambil, kita mana lagi? Warung Majaya. Madura. Di mana, Pak? Sana. Keluar, Pak. Ini minta tolong dibuka aja. Sini aja. Sini aja.